peraih siswa berprestasi tahun pelajaran 2017-2018. 1. Kompetensi keahlian teknik gambar bangunan atas nama Meliana Yanuarianti Wandira, kelas 12 TGB 2, putri dari Bapak Suwandi, diterima di Universitas Malang Pendidikan Studi Teknik Bangunan. 2. Kompetensi keahlian teknik elektronika industri atas nama Alvin Satrio Pratama, kelas 12 TEI 1, putra dari Bapak Andiono Eko Satrio, diterima di Universitas Malang Program Studi Teknik Elektronika. 3. Kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik atas nama Yogi Adi Pratama, kelas 12 TIT TL 3, putra dari Bapak Slamet Cipto, diterima di Universitas Negeri Surabaya Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika. 4. Kompetensi keahlian teknik pemesinan atas nama Dimas Eka Oktaviano, kelas 12 TPM 2, putra dari Bapak Gandis Effendi. 5. Kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan atas nama Muhammad Fikri Alfaris, kelas 12 TKR 3, putra dari Bapak Slamet. 6. Kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan atas nama Muhammad Turudin Ismail, kelas 12 TKJ 3, putra dari almarhum Bapak Zainul Abidin. 7. Peraih nilai UNAS tertinggi dengan nilai UNAS 322 atas nama Indra Alif Titale, kelas 12 TITL 1, putra dari Bapak Muris. 8. Akumulasi nilai UN tertinggi tahun pelajaran 2017-2018 diraih oleh jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Kepada Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, disilahkan untuk menyerahkan sertifikat kepada siswa berprestasi. Kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ketua Komite, disilahkan untuk melakukan sesi foto bersama dengan siswa berprestasi. Perlu diketahui, siswa SMK Negeri 2 yang diterima SNMPTN jalur reguler tahun 2018
1, Alvina Milta Farawati, 12 TGB 1, Universitas Negeri Malang, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. 2, Meliana Yanuarianti Wandira, 12 TGB 1, diterima di Universitas Negeri Malang, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. 3, Danis Pujangga Nurmadani, 12 TITL 3, diterima di Universitas Negeri Jember, Program Studi Teknik Elektro. 4, Yogi Adi Pratama, 12 TITL 3, diterima di Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika. 5, Dava Rizky Hiro, 12 TKJ 3, diterima di Universitas Negeri Jember, Program Studi Informatika. 6, Alvin Satrio Pratama, 12 TIT 1, diterima di Universitas Negeri Malang, Program Studi Teknik Elektronika. 7, Ayu Suraida, 12 TKJ 1, diterima di Universitas Negeri Malang, Program Studi Teknologi Pendidikan.